penyebab dan solusi daftar Shopee Video Top Creator ditolak. Nah, di video ini gue akan ngebahasnya secara detail ya. Baik itu untuk teman-teman yang baru pertama kali daftar Shopee Video Top Creator, atau buat teman-teman yang sudah menjadi top creator Shopee Video, tetapi tiba-tiba dapat notif dan Shopee Video Top Creator-nya ternyata ditolak. Nah, di video ini gue akan ngebahasnya satu per satu ya teman-teman. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Yang pertama gue akan ngebahas untuk teman-teman yang baru pertama kali daftar Shopee Video Top Creator. Pastikan kalian sudah daftar Shopee Affiliate Program. Oke. Yang kedua, pastikan teman-teman upload video-video original ya di akun Shopee Video kalian. Khusus untuk video original, gue sudah pernah bikin tutorialnya ya. Trik cara membuat video original untuk Shopee Video agar pendaftaran kalian cepat diterima. Silakan teman-teman cek deskripsi video ini untuk link tutorialnya ya. Kemudian syarat yang kedua, pastikan teman-teman sudah memiliki minimal 15 video original. Nah, di sini teman-teman harus jeli ya. Meskipun kalian sudah upload minimal 15 video, tetapi sistem Shopee itu tidak langsung mendeteksi bahwa teman-teman itu sudah memiliki 15 video. Jadi teman-teman pastikan saja kalau misalnya mau submit pendaftaran top creator, pastikan videonya itu lebih dari 15 guys ya. Misalnya 20 lah minimal ya, atau minimal 17. Karena secara sistem Shopee akan membaca video teman-teman itu setelah 1-2 hari ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini upload 15 video dan langsung daftar top creator, itu kemungkinan besar akan ditolak karena secara sistem belum terbaca guys ya. Jadi harus nunggu 1-2 hari baru terbaca kalau teman-teman sudah upload 15 video. Untuk itu solusinya pastikan kalian jangan patokan 15 video ya, tetapi upload saja sebanyak-banyaknya. Lebih banyak lebih bagus ya teman-teman. Jadi jangan ngepres seperti itu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman pastikan sudah memverifikasi akun media sosial kalian di akun Shopee Affiliate Program ya. Silakan teman-teman masuk saja ke menu Shopee Affiliate Program ya. Kemudian pilih akun. Kemudian pada pengaturan akun pastikan teman-teman sudah memverifikasi akun media sosial kalian ya teman-teman. Di sini pastikan sudah memverifikasi media sosial. Minimal satu media sosial, tapi kalau misalnya kalian mau lebih dari satu, itu jauh lebih bagus. Oke ya. Selanjutnya, selain memverifikasi media sosial, kalian juga harus memverifikasi atau melengkapi informasi profil kalian ya teman-teman. Informasi profil ini harus dilengkapi ya. Jenis kelamin, tanggal lahir ya teman-teman, nomor telepon dan email ini harus dilengkapi juga. Selanjutnya, penyebab pendaftaran Shopee Video Top Creator ditolak, akun Shopee kalian itu sudah pernah re-upload video-video orang lain ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, saran gua teman-teman bikin saja akun baru. Karena kalau misalnya akun Shopee kalian sudah re-upload ya untuk beberapa video, terus kemudian kalian hapus, itu secara sistem Shopee masih terbaca ya teman-teman. Silakan bikin akun baru saja ya, untuk lebih mempermudah begitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mempertahankan video-video re-upload yang sudah ada, kemudian selanjutnya bikin video-video original, ya itu nggak apa-apa ya. Tapi kemungkinannya untuk diterimanya itu cukup lama ya teman-teman. Setelah semuanya siap, silakan daftar Shopee Top Creator ya teman-teman. Nah, di sini ada form pendaftarannya, silakan diisi saja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah daftar, kemudian ditolak, nah, form ini kan tampil seperti ini ya. Tetapi untuk beberapa hari ke depan, nanti form ini bisa diisi kembali ya teman-teman. Jadi, silakan ditunggu saja sampai form pendaftarannya itu muncul lagi. Kemudian selanjutnya, buat teman-teman yang sudah diterima menjadi top creator Shopee Video, tetapi tiba-tiba mendapat notif kalau status top creator videonya itu ditolak. Itu disebabkan karena teman-teman itu setelah diterima menjadi top creator, selanjutnya teman-teman upload video-video bukan original ya, atau re-upload video-video orang lain. Jadi intinya, ketika teman-teman sudah menjadi top creator Shopee Video, itu selanjutnya dan seterusnya gitu ya, harus mengupload video-video original ya. Karena di sini teman-teman, kalau kita perhatikan, untuk Shopee Video Top Creator ini akan diupdate setiap minggunya ya, pada hari Rabu pukul 19.00. Jadi setiap minggu akan dievaluasi lagi ya, apakah kalian kontennya selalu original atau re-upload video-video orang lain gitu ya. Nah, untuk itu, setelah teman-teman diterima sebagai top creator Shopee Video, pastikan selalu upload video-video original.
Nah, kalau misalnya teman-teman bingung gimana sih bikin video original di Shopee, silahkan cek deskripsi video ini ya, untuk trik cara membuat Shopee video dengan video-video original kalian, guys ya. Oke, teman-teman, itulah beberapa penyebab dan solusi ketika teman-teman ditolak Shopee video top creator. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah daftar atau yang baru daftar dan sudah diterima pun harus waspada ya. Kita harus tetap menggunakan video-video original. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.